atau trauma. Ayo. Itu pacaran yang berapa lama tuh? 7 tahun. 7? Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berada dimanapun kalian berada. Nah, sudah lama kita tidak berkonten dengan bidadari ini. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan 4 bidadari tercantik di dunia. Dan aku milikmu malam ini. Vlog di mana, man? Di upgrade cafe. Kita bertemu lagi nih dengan salah satunya karena 3 bidadarinya lagi cuti. Tiga bidadari. Ini kopi apa nih? Kopi bos. Sudah berapa lama? Garing. Jadi bro, tadi kita kesini butuh perjuangan keras. Jalan kaki dari Ketapang, dari Bengkayang, asal mana? Asalnya dari mama bapak. Oh, ya, mama bapak, mama papa larang. Judi. Ya, Anda lucu sekali ya. Jadi dari Gajah Mada ke Kopi Bos menempuh jarak sekitar 500 km per jam. Oh God. Oke, sekarang kita berada di Kopi Bos. Nih guys. Ini Kopi Bos. Tapi itu kopi. Kenapa kecil? Karena dia takarannya cuma 50 mili. 50 mili. Segini. Ini Kopi Bos nih khusus bos kayaknya. Iya. Nice. Sebenarnya nih kakak Yolanda yang cantik yang imut yang lahir tahun 95. Jadi kakak ini sebenarnya nih punya bakat video-video buat video lucu yang bisa menggetarkan hati kalian semua. Jadi aku tayangin videonya di bawah nih. HP 5 juta. Foto deh, foto. Video, oh kak. Foto. Video pada kok kak? Foto ada lem, ada mulai ada HP nama HP Oppo, ada HP Asus, HP Android. Pokoknya HP harga 5 juta dah. Foto aja. Ding sidah. Video lah. Jangan lupa like. Subscribe. Ternyata dia juga punya channel YouTube nih. Enggak ada. Mana enggak ada channel YouTube dia punya channel KUA. Dan aku milikmu malam ini. KUA nanti kita KUA sama-sama kita. Berempat, bertiga, berlima. KUA. Nani? Omae wa mou shindeiru. KUA tuh yang orang minum tuh bang. Aqua itu. Aqua ya. Dibalik. Aqua ya. Aqua saya. Apa ya? Jadi ini rasanya ada pahit-pahitnya. Kalau ini ada manis-manisnya. Anda bisa tebak apa yang manis? Ini atau ini? Ini atau dia? Kan memelukmu sampai pagi. Untuk Vero,
Kamu sabar ya di sana ya. Rencananya sebenarnya hari ini kita bertiga, ternyata kamu tidak datang, tidak apa-apa. Karena pesawatnya nyasar ke Pontianak, sebenarnya tujuannya Denpasar. Jadi karena apa, stang patah ya? Stangnya patah jadi nyasar ke Pontianak. Jadi nyasarnya ke Pontianak, ke Kopi Bos, dan belok dia. Tunggu ya, di follow guys, IG Instagramnya dia, Francisca Yolanda, titik tweet. Tapi sobek guys. Haji mumpung. Langsung promosi kan? Haji mumpung. Jarang kali itu. Si Piro, satu tahunan di Denpasar. Ini udah berapa lama? Agustus dia kesana. Agustus, berarti Agustus baru mau 5 bulan lah. Tanggal 2, tanggal 3 lah. Agustus lagi baru. Tanggal 3 ada 5 bulan. Gitu ya. Kan Putri, Dinda, Mulan, Pro, Bukubus, Lempar. Terus yang tersisa cuman 3. Putri, Dinda, sama Yolan. Si Vero pergi lagi. Pergi lagi, itu pun Dinda di cabang yang satu. Sama Putri aja yang satu. Sedih guys ceritanya. Ternyata ini si Yolan dan ternyata kandungnya Vero. Berarti kakak Yolan panggilnya jadi kakak nih, kakak ipar nanti. Asik. Kakak ipar. Umur berapa tuh? 24. Aku 23. 23. Jomblo. Apa sih guys? Udah punya belum? Belum lah, wah. Ini mau nih, mereka nih. Masih jomblo guys. Yuk. Nggak mau jomblo, yang... mau single aja. Single, oke okay lah. Diperhalus ya. Single band. Single band. Asalkan jangan single parent ya guys. Mohon maaf. Jadi besok jadi kemana? KUA. Ayuks? Ayuks? KUA ya guys ya. Oke. Jadi besok KUA. Ngapain? Demo. Orang pada demo kalau KUA. Buat surat lamaran kerja guys. Lamaran kerja, ngerjain orang. Bang Dede jagonya ngerjain orang. Ngerjain orang. Orang prank gitu. Prank ya gitu. Ah, aku mau nanya. Apa pertanyaan ini? Harus mengumpulkan energi dengan petibor. Banyak kali. Oke. Pertanyaan. 3 menit. Ini bukan pertanyaan sih. Klarifikasi. Wadah. Nih, ini waktu itu kan abang pas abang ngeplok di upgrade kan tanya lihat kamera dong. Aku malu lihat kamera. Oke. Kok jadi grogi ya, ngeplok di upgrade. kemudian abang ngeplok kan. Terus abang dikasih tantangan atau apa waktu itu? Dikasih tantangan guys. Tantangan, ceritakan lah dari awal. Wow. Sampai akhir. Jadi ceritanya gini kan,
itu si Bung Jep tuh habis ngelihat vlog aku di Kuala Lumpur. Sombong amat. Ya ngobrol nggak jelas sama orang bule. Terus kasih-kasih salam buat mereka-mereka di Kupang harga 5 juta. Pokoknya HP harga 5 juta dah. Jadi pas pulang ke Pontianak itu disambut tuh sama dia tuh, disambut kayak gini. Terus ditantangin, terus kebetulan nih kakak-kakak cantik ini, bidadari-bidadari tercantik ini baru datang duduk di situ, ditantangin, gombalin-gombalin mereka, berani nggak? Oh ternyata berani sekali saya ya. Sampai silaturahminya berjalan sampai sekarang guys, alhamdulillah ya. Awet ya? Awet sekali. Udah kayak pengawet makanan. Iya. Yeah. Sianida, sianida bukan? Bukan sianida, mati dah. Jadi kayak gitu ceritanya. Dan saya tidak tahu apa yang saya omongkan waktu itu. Itu spontan aja karena sudah menembus kisi-kisi hati. Menerobos cakrawala pemikiran, kata Ari Lasso. Asli. Ari Lasso. Kalau saya Ari Untung. Ari apa? Ari Untung. Oh, Ari. Kalau Yolan ketemu saya jadi Ari Buntung. Ari. Ari Buntung. Wah, ini kayak Q&A. Fashion and answer. Oh ya, fashion and answer. And apa? I love you. Aku milikmu malam ini. Okay, next question. Bukan nanya sih, cuma bertanya. Huh? Beda ya. Apa ya? Hours later. Sampai jurat aku pecah lo ya. 1000 years later. Apa sih awalnya gimana ya pertanyaannya? Positif ya aku. Nih Bang Dede kan jadi vlogger nih. Benar gak sih aku bilang nih? Ya benar. Vlogger apa sih? Ya. Pokoknya youtuber gitu kan. Jadi awal itu abang tuh karena hobi atau karena kayak gimana ya? Ya. Ah gitu aja pokoknya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebenarnya guys, ini kayak gini ini ya. Sebenarnya bukan pengen jadi vlogger atau pengen pranker atau apa ya, tapi cuman memang aku pengen mengabadikan momen aja. Ini kan kayak sama kakak Yolan yang cantik ini, kayak bidadari tercantik di dunia, kakak yang the two way kan masih single guys. Jadi seperti mengabadikan momennya. Ntar kalau udah tua kan tinggal lihat tuh yang muda-muda. Oh. Jadi kalau kakak Yolan tuh nanti kalau ketemu sama suami dia bilang aku cuma cantik loh. Itu buktinya nanti buka aja channel Lady Hadori Asep. Langsung kamu kan. Jangan lupa like and subscribe. Langsung 1 juta amin. Oke, okay. Next pertanyaan enak. Sekarang giliran saya yang bertanya. Nah, siap? Siap. Oke. Pertanyaannya sudah berapa lama Anda menjalani single dalam kehidupan ini? Asik. Sudah berapa lama ya? Lama deh pokoknya. Kasian sekali. Kasian kan saya. Jadi ada rencana memperbaiki hubungan dengan saya ya? Aku milikmu malam ini. Pero, ampun Pero. Ini demi mencari receh buat ngelamar kamu Pero. Ada yang dekat gak? Dekat banyak. Yang dekat banyak? Ngantri ya? Ngantri. Pakai tiket? Pakai. Wow. Buruan sebelum tiket habis, limited edition.
Terus pertanyaannya apalagi? Sebentar. Hours later. Berapa kali pacaran? Kali ya. Tak terhingga. Mantan yang sedikit kok. Mantan ada berapa? Ada berapa ya? Berapa orang ya? Dek, berapa lu ngambil kali ini? Kok pasti banyak nih. Pacaran paling berkesan? Pacar pertama. Wah, pasti zaman SD. Selapan. Pacaran paling lama, umur? Umur berapa ya? Dari umur berapa ya? Pokoknya 7 tahun. 7 tahun dari tahun 45. Iya, dari tahun 45 sampai tahun, pokoknya udah 74 tahun guys. Wadaw. Sekarang umur berapa sih? 23. Wah, masih dua, muda kan? Sekali ya. Masih tua dia dari saya. Aduh. Saya baru 17. Buruan di beli tiket saya. Oke, brotherku. Nah, sebenarnya ini bukan jati diri dia sebenarnya nih. Sebenarnya dia di luar tuh gila banget. Ntar aku tayangin video-video dia di bawah. Kalian lihat aslinya kayak apa. Manjai beliur bodoh. Tapi kalem guys, saya ini kalem. Tapi manusia tuh memang harus gitu. Manusia tuh be yourself, jangan jadi diri orang lain, jadi diri sendiri. Target menikah. Target menikah nggak ada sih, nikah aja belum kepikiran, takut guys. Nikah aja nggak kepikiran, takut guys. Cuman wanita tuh kan harus menikah ya. Ini takut menikah atau takut ditinggalin nih, atau trauma? Ayo. Bisa dikatakan kayak gitu sih. Itu pacaran yang berapa lama tuh? 7 tahun. 7? Wow, amazing. 7 tahun. 7 tahun bisa pisah. 7 tahun nih pisah. Berarti dari SMA. Dari SMA pacaran 7 tahun sampai tahun berapa putus? Dari ada kata-kata yang mau diucapkan? Apa ya? Untuk para sobat-sobat di luar sana. Putusnya tahun berapa ya? Tahun 2017 ya? Baru ya? Oh pantas, galau terus dia. Story-nya galau terus bro. Sedih. Pacaran 7 tahun cuma jaga jodoh orang. Cuma jaga jodoh orang, makanya kalau ketemu langsung nikah. Aku milikmu malam ini. Tapi saya takut nikah guys. Kayak aku nih, habis ini buat buku. Buku nikah. Tapi sama siapa? Sama daun kain. Enggak, ada yang nunggu di sana. Iya, Pero ya. Adik ipar, guys. Calon. Calon adik ipar, dipilih ya, dipilih ya. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.